gabungan dari Polda Metro dan Jakarta Pusat. Kali ini telah mampu mengungkap transaksi narkoba jaringan Timur Tengah. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN, dan UCR. Jadi apabila ini berhasil diedarkan, maka nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih 1,694 triliun. Artinya, kalau dihitung dengan jumlah jiwa, maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Terima kasih, Pak.